Suzuki Indonesia siap tambah mobil hibrid tahun ini. Apakah XL7? Simak videonya. Tren elektrifikasi semakin erat kaitannya dengan perkembangan industri mobil dunia. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan Suzuki. Mild Hybrid setelah R3, Suzuki kembali menggunakan teknologi Mild Hybrid pada bodi XL7-nya. Setidaknya itu sudah terjadi di India, di mana mobilnya memiliki lencana seperti XL6. Sebelumnya, PT Suzuki Indo Mobil Sales, SIS, mengumumkan akan fokus mengembangkan segmen SUV crossover, termasuk XL7, jadi kemungkinan XL7 mild hybrid akan dijual di wilayah India dan Indonesia karena tren dan permintaan terus berkembang. Melihat data teknis mild hybrid XL6, kami menemukan beberapa inovasi baru. Tak hanya itu, teknologi hybrid tersebut terintegrasi dengan ESG, Integrated Starter Generator, dan baterai berkapasitas 6A atau setara 7,2 watt untuk mendukung sistem hybrid tersebut. Soal mesin, LMPV versi India ini ditenagai mesin K15C dual jet yang mampu menghasilkan tenaga 105 PS, 6.000 revolusi per menit, dan torsi 138 Nm, 4.400 revolusi per menit, transmisi otomatis 6 percepatan mengarahkan performa mesin ke roda depan. Apakah mesin dan transmisi XL7 tersedia di pasar lokal? Mungkin hasil pengamatan sementara akan mengarah pada asumsi lain. Dari lini produksi sama dengan R3 hybrid, sepertinya perpaduannya sama, yaitu dengan mesin K15B dan masih dengan R4 percepatan, sedangkan transmisi manual 5 percepatan masih tersedia. Melihat klaim XL6, LMPV 6 tempat duduk ini mencapai 20,97 kmpl/mt, dan 20,27 kmpl/at, kalau benar speknya sama dengan R3 mild hybrid. PT Suzuki Indo Mobil Sales, SIS, selaku agen pemilik merek Suzuki di Indonesia, telah menyatakan kesediaannya untuk mendorong pembentukan ekosistem kendaraan bertenaga baterai, KBLBB, di Indonesia. Jadi bagaimana persiapan Suzuki Indonesia, karena kendaraan listrik dari beberapa merek diharapkan lebih awal tahun depan. Perlu dicatat bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru untuk menggenjot program KBLBB. Menurut informasi, kebijakan ini terkait dengan subsidi yang akan segera diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Doni mengatakan untuk pengenalan kendaraan listrik, perusahaan dengan huruf S tidak hanya ingin menjual, tetapi juga bisa memproduksinya di dalam negeri. Sebetulnya kalau bicara persiapan masalah kendaraan listrik, kami siap dan bersedia mendukung rencana pemerintah, dan untuk itu kami akan terus menyelidiki dan mempertanyakan pengelolaan, penjualan dan produksi listrik di Indonesia, ujarnya. Doni mengatakan Suzuki berencana memproduksi mobil hibrid di dalam negeri juga. Alhasil, kedepannya tidak hanya Suzuki R3 yang akan diproduksi, tetapi juga beberapa model lainnya. Namun model apa dan bagaimana prosesnya serta strategi Suzuki, Doni tidak mau langsung memberitahu media untuk mempublikasikannya. Detailnya bagaimana? Nanti kami kabari, intinya kami selalu mendukung program pemerintah, kata Doni. Thank you.
Sekedar informasi, satu-satunya kendaraan berlistrik yang saat ini dimiliki Suzuki Indonesia adalah R3 Hybrid yang akan diluncurkan pada semester pertama tahun 2022. Sistem hibrid dari Suzuki R3 Hybrid versi ini tergolong mild hybrid atau mild hybrid saja. Mesin bensin masih terhubung dengan baterai dan motor listrik, namun untuk diketahui, peran motor listrik sudah tergantikan dengan Integrated Starter Generator, ISG, berupa motor starter dan generator internal combustion engine. Nah, ISG ini tidak terhubung dengan sistem propulsi. Produksi roda tetap dari mesin utama K15B. Oleh karena itu, pengguna mobil ini tidak merasakan sensasi mobil listrik yang senyap saat di starter atau berakselerasi. Jangan heran jika nuansa berkendara tidak berubah dengan R standar dengan baterai, sistem isi ulang menggunakan teknologi pengereman regeneratif yang menggunakan perputaran roda saat deselerasi kemudian diubah menjadi energi listrik yang tersimpan di dalam baterai. Kapasitasnya tidak besar, profilnya hanya 6A12V. Istilah lain yang tepat untuk menggambarkan teknologi ini adalah engine assistance, sistem serupa yang diterapkan pada sepeda motor hibrid seperti Honda PCX atau Yamaha Vazio. Fungsi mild hybrid ini menambah tenaga atau membantu saat ingin berakselerasi dari diam atau kecepatan rendah. Jika daya listrik baterai cukup, ini mendukung pengoperasian ISG dan memberi mesin lebih banyak tenaga untuk menggerakkan ban. Karena saat ini beban pada mesin paling tinggi dan membutuhkan konsumsi bahan bakar yang banyak, oleh karena itu, sistem hibrid ini disertakan untuk memudahkan pengoperasian mesin dan menjaga tenaga tetap maksimal. Kombinasi ini meningkatkan efek bensin, setidaknya konsumsi bahan bakar sekarang bisa lebih dari 15 km per liter. Nah, di India selain R3 Smart Hybrid, juga ada XL6 yang memiliki sistem serupa. Kita tahu bahwa XL6 adalah model kembaran dari XL7 Indonesia. Sistem hibrid LSUV sama persis dengan R3 2022. Thank you.